Kali ini kami hadir membahas Dr. Brown's InstaFit Battle Warmer. Dr. Brown's InstaFit Battle Warmer merupakan penghangat susu multifungsi. Dapat digunakan untuk menghangatkan susu dengan semua jenis bahan dan ukuran botol susu. Praktis menghangatkan hanya dalam 80 detik. Selain itu juga dapat digunakan untuk menghangatkan makanan MPASI dan juga dapat mensterilkan peralatan si kecil hingga 99,9% bakteri dan kuman mati. Sebelumnya, kita akan melihat terlebih dahulu fitur dan komponen Dr. Brown's InstaFit Battle Warmer. Pertama, terdapat tutup sterilisasi yang dapat dilepaskan. Fungsinya digunakan saat proses sterilisasi peralatan si kecil. Terdapat cincin adapter yang dapat digunakan untuk menyesuaikan ukuran botol saat dipanaskan dan dapat juga dilepas. Selanjutnya, terdapat keranjang pengangkat yang dapat digunakan untuk meletakkan peralatan si kecil saat proses sterilisasi. Dilengkapi dengan dua storage cap berukuran narrow neck ataupun wide neck yang digunakan saat pemanasan asip dengan botol susu. Dr. Brown's InstaFit Battle Warmer memiliki bentuk yang compact dengan detail tinggi 20 cm dan berdiameter 10 cm. Berikut cara menggunakan Dr. Brown's InstaFit Battle Warmer untuk proses pemanasan asip. Pertama, lepaskan gelas ukur dari bagian belakang warmer. Isi gelas ukur dengan air matang, sesuai dengan panduan pada buku petunjuk. Tuangkan air pada wadah penghangat. Selanjutnya, letakkan botol dalam wadah penghangat. Selanjutnya, sambungkan kabel listrik ke stop kontak. Tekan tombol power on. Dilanjutkan dengan menekan tombol daya, lalu lampu indikator akan menyala. Hal ini menandakan bahwa proses pemanasan telah dimulai. Pengisian air untuk proses pemanasan didasari dengan jenis bahan dan ukuran botol susu, serta suhu asal ASI. Petunjuk pengisian air terdapat pada buku petunjuk. Untuk proses pemanasan sekarang, menggunakan air sebanyak 8 ml pada gelas ukur. Hal ini dikarenakan menggunakan botol berbahan dasar borosilicate glass atau kaca berukuran 150 ml dengan suhu asal ASI adalah suhu ruangan. Ketika lampu indikator mati, berarti proses pemanasan telah selesai. Lalu keluarkan botol susu dengan secara perlahan. Botol susu siap disajikan untuk si kecil. Selalu periksa suhu susu sebelum memberikannya kepada si kecil ya, Moms. Dr. Brown's InstaFit Battle Warmer juga dapat digunakan untuk sterilisasi komponen kecil dari perlengkapan si kecil. Nikmati berbagai kemudahan dengan Dr. Brown's InstaFit Battle Warmer. Moms dapat lebih praktis dalam menyiapkan kebutuhan ASI si kecil. Sekian informasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat.